Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewol. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai janji gue di video sebelumnya, gue akan nge-unboxing RWB Force yang 930 ini, yang siluet ya. Ini gue sempat beli di pameran waktu itu di Tomochi. Ini mantep sih. Nah, kebetulan di video sebelumnya juga gue udah sempat beli Aeroliftnya. Nanti gue bakal paduin nih di atas ini gimana jadinya, ini pasti bakalan cocok abis ya kan, keren cuy. Daripada yang warna ungu tuh gue kurang suka, jadi emang gue beli secara terpisah ini dan ini udah punya lama nih kebetulan. Oke, kita lanjut aja videonya. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe di channelnya Unbewox, terus dukung video gue dengan cara tekan tombol lonceng dan share ke teman-teman kalian agar gue tetap semangat bikin video selanjutnya. Oke. Selamat menyaksikan. Oke, tanpa basa-basi ya, kita langsung buka aja nih si RWB Force ini. Nanti kita dobrak, kita lus. Buat apa dipajang langsung aja ya, ditaruh sini. Mantap ya. Seperti biasa, kita buka dengan menggunakan ini. Widih, mantap. Serak-serak gini. Ini bagi kalian yang di luar sana, hati-hati buat hunting ya, jaga kesehatan, lagi banyak virus-virus yang mematikan. Jadi gue saranin kalian hunting lewat online aja, lebih aman terpercaya. Aduh, dari kemarin gue juga nggak sempat hunting, jadi ya udahlah, kita beli aja lewat online. Gitu guys. Ya, ini gue gak mau begitu hancurin blisternya. Mantap, mantap jiwa. Ini dia guys, ini. Wah, guys mantap guys. Wah, guru rasain banget nih kalau buka ini. Mantap coy. Gila, dengan bahan karet. Dan ini si Nakaisannya, ini gue sempat favorit banget, gue dari dulu sempat ngikutin video-video yang dibuatin oleh dia. Jadi kalau untuk Force RWB ini emang dikhusus dimodif dari dia ya. Kalau misalkan dari orang Indonesia pengen ngemodif ala gini, pasti otomatis si Nakaisan ini datang untuk modif RWB Force di sini gitu, dengan nomor ataupun nanti nama Force ataupun RWB-nya nanti yang dinentuin cuy gitu. Seperti RWB ke-1 itu gue namanya apa ya di Indonesia ya, gue lupa deh. Mungkin kalian yang tahu tulis di kolom komen deh. Juga ada juga tuh di videonya di Garasi Drift ya, gue suka nonton. Ini cuy. Oke, kita lihat langsung ya. Kita lihat detailnya nih. Dih, mantap guys. Berat banget lagi dan dengan detail cat doff-nya. Ini dengan ciri khas jendela kanannya itu sampingnya pasti ada bolong di sini. Emang ciri khas RWB ya. Lalu dari bumper belakang ini pasti dipotong di sini dengan white body di samping. Ciri khas RWB banget. Dan di sini ada juga tulisan Rauch Weld yang artinya sendiri itu dari bahasa Jerman ya. Rauch Weld itu dari bahasa Jerman, yang artinya gue kurang lebih kuat atau apa gitu, gue lupa deh, pokoknya gitu deh, gue lupa. Rauch Weld. Nah, ini dia dari di detail belakangnya ada tulisan RWB-nya, ada lampunya di sini. Wah, mantep guys. Dan ini dia, gue paduin sama ini kayaknya cocok banget nih. Ya, kita coba lihat ya. Kita taruh di sini. Cuy, wah gila. Mantep banget sih. Waduh, ganteng cuy, maksimal. Ini bakalan gue panjang di meja kerja gue nanti, di meja komputer nih. Ini mantap, mantap cuy. Gila, keren banget, ngebong, ngebong, ngebong. Aduh, aduh, aduh. Gak salah.
dengan list peleknya ini warna silver, sama nih sama bannya si ini. Sebelumnya gue pengen banget nih ngecat warna hitam si ini aerolift-nya, cuman kayaknya nggak usah ya, cocok banget gitu, ini cocok udah pas, mantep coy, keren. Nanti gue tampilin ya hasil foto-fotonya nanti dengan ini. Nggak salah nih, memang gue bukan ini langsung. Walaupun ini koleksi yang lama ya, keluarnya udah lama, ini juga udah mulai lama juga, tapi sebagai diecaster carry kita ngumpulin ataupun ngoleksi pas waktu harganya ini udah meloncat turun. Iya, yang penting kuncinya sabar. Aduh, gila, keren cuy, nggak bohong. Nanti gue coba bakal kolaborasiin dengan mobil lainnya ya, mungkin akan lebih mantep lagi nih warnanya nih, atau dengan ini nih, gue sempat punya. Bentar. Nah ini nih, ini ada Back to the Future nih, mobilnya namanya apa sih, gue lupa. Ini apa namanya? Aduh, gue lupa lagi pas lagi bikin. Ya pokoknya ini nanti gue cantumin nama mobilnya. Ini keren cuy kalau disatuin sama ini. Gila, keren nih, keren nih. Nanti kita buka, sabar aja. Kita satu-satu bukanya. Ini gue lagi seneng banget tapi sama yang ini nih, yang RWB-nya. Oke, nice, mantap. Ini detailnya cuy, keren. Berat banget, nggak bohong. Aduh, oke. Mungkin nanti gue tampilin langsung ya video-video detailnya nanti dalam bentuk cinematic video. Asik, cinematic video. Oke, mungkin sampai sini dulu video unboxing dari gue. Jangan lupa terus subscribe di channelnya Unbewox. Jangan ketinggalan juga loncengnya dinyalain agar tahu update video terbaru dari gue. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye. Dadah.